Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata beliau, sayyidul istighfar, penghulunya, rajanya istighfar, antaqul, ini kamu ucapkan kayak begini, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, khalaqtani, engkau telah ciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu, wa ana ala ahdika, dan aku berada pada perjanjian-Mu, wa wa'dika, dan ancaman-Mu. Kan ada ancaman, ada janji-janji. Kalau kamu beriman, aku kasih surga. Kalau kamu kafir, aku kasih neraka. Balas dengan neraka, lebih pedih dan lebih hebat. Itu namanya dengan ada ancaman. Kita mengaku itu. Ya, mastata'tu, semampuku, a'udzubika, aku mohon perlindungan kepada engkau, min syarrima, dari kejahatan sona'tu yang aku kerjakan, abu'ulaka binikmatika, aku mengakui kepada engkau, ya Allah, akan nikmat-Mu yang engkau alayya kepadaku, wa abu'ulaka bidzambi, dan aku mengakui akan dosaku, faghfirli, ampunilah aku, fa'innahu, sesungguhnya, la yaghfiru dzunuba, tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Lihat Bapak Ibu, sekarang tertibnya, caranya, menunya diberikan oleh Rasul, bukan 100, cuma 2 kali sehari semalam. Lihat, qal, baginda bersabda, wa man qalaha, siapa yang membaca raja istighfar ini minan nahar, pada siang hari, mukinan biha, yakin dosanya diampuni oleh Allah, sangka baik kepada Allah. Famata, kemudian dia meninggal, min yaumihi, pada hari itu, qabla ayyumsi, dibaca 1 kali, sumpamanya dia meninggal sebelum maghrib, ya, sebelum malam hari dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah, ia dijamin surganya, dijamin surga, berarti dosa dihapus. Wa man qalaha, dan siapa yang membacanya, minal laili, pada malam hari, wa huwa mungkin biha, yakin dia baca itu dosanya akan diampuni oleh Allah. Famata, dia meninggal dunia, qabla ayusbih, sebelum pagi harinya dia meninggal, dibaca malamnya, kata baginda, fa huwa min ahlil jannah, ia dijamin masuk surga. 2 kali saja. Saya kasih solusi kalau Bapak Ibu khawatir lupa, karena Rasul cuma berkata baca siang sekali, baca malam sekali. Khawatir lupa, mendingan dibaca aja setiap habis sholat. Direndengin kayak gitu. Nah, kalau saya kasih contoh kayak gitu, itu termasuk berarti inovasi yang disepakati boleh. Jadi kadang ada orang yang gak tuntas mempelajari hadis bid'ah. Itu bid'ah, gak ada contoh Nabi. Bukan. Kalau saya kasih solusi, itu cara saja. Rasul tadi berkata berapa? 2. Berarti kalau kita bacanya lebih dari itu, lebih baik. Ya. Dah. Hadirin, dengar. Di sini Rasul katakan, siapa yang baca sekali siang, baca sekali malam, maka kalau dia meninggal, dan kita pasti akan meninggal pada 2 tepi waktu itu, baik siang ataupun malam, dijamin surganya. Saya pun melihat hadis ini, kalau kita baca, ya Allah, ada optimisme untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah tidak murka kepada kita, karena begitu lengahnya kita dalam kehidupan ini. Nah hadirin, sekarang Pak Ustadz, emang ada orang, tadi saya katakan, dia menjadi ahli surga, kata Rasul, fahuwa min ahlil jannah, dia dijamin surganya ini, ya, dalam bahasa Arabnya ini, dijamin surganya. Kalau dia sudah dijamin masuk surga, berarti dosa dihapus. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu, ada orang Islam masuk neraka. Ada orang Islam masuk neraka. Kenapa? Karena dia punya dosa besar, yang dia belum bertobat, tapi keburu meninggal dunia. Itu masuk neraka. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyebutkan itu, orang Islam masuk neraka ada. Sebabnya apa? Sebabnya dosa yang dia perbuat, belum bertobat, keburu mati. Nah hadirin, ini contohnya dalam hadis Sahih Bukhari nomornya 44,
tapi nanti penyandingnya itu nomornya tinggi banget, 7012. Imam Bukhari menyebutkan Nabi bersabda nomor 44, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, yaitu orang Islam, selama dia masih ada imannya sebesar biji gandum, sebesar biji jagung, sebesar biji sawi, pasti akan dikeluarkan. Tapi digodok dulu karena dosanya tadi, direbus dulu, dibersihin dulu. Itu karena imannya saja. Makanya kalau kita bahas, bukannya kita radikal, bukan mengkafirkan, tidak. Kami sedang mengajarkan umat Islam intern kami. Bukan kami mengkafirkan orang lain, tapi statement dalam Al-Quran dan hadis, orang yang meninggal dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah, ini gak bisa ditolong sama Nabi Muhammad dengan syafaat uzma-nya, gak bisa. Pupus harapannya. Ini masih ada iman. Ini saya mau kasih tahu, kalau ada orang Islam masih ada yang masuk neraka kayak begini.